Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara yang juga Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional mengklaim bahwa pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara telah mencapai 96%. Stadion Utama yang berlokasi di kawasan Sport Center Kabupaten Deli Serdang itu rencananya akan digunakan untuk penutupan PON ke-21 di Sumut pada hari Jumat pekan depan tanggal 20 September. Saat ini sudah hampir selesai, posisinya 96% dan akan terus kita kebut, kata Pak Fatoni. Dikatakan Pak Fatoni, pihaknya berupaya keras mempercepat penyelesaian pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas sekitar 25.000 penonton tersebut, termasuk penyelesaian fasilitas pendukung seperti pembangunan jalan utama menuju stadion. Pak Fatoni menyampaikan bahwa pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara dibiayai oleh APBN dan pengerjaan di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Pemprov Sumut lanjutnya mendukung pembangunan di luar dari yang telah dianggarkan. Misalnya nanti ada pembangunan di luar itu, kan tidak ada anggaran itu, kami nanti ikut membantu, beber Pak Fatoni. Dia pun menyebut telah mendapat arahan langsung dari Menteri PUPR Bapak Basuki Adibulyono langsung saat meninjau progres pembangunan Stadion Utama Sumut pada tanggal 11 September. Pak Fatoni mengatakan kontrak pembangunan akan berakhir pada hari Jumat tanggal 13 September. Dari pantauan, bagian dalam stadion memang telah terpasang kursi-kursi penonton dengan warna yang didominasi hijau pucuk pisang, hijau kekuningan dan putih. Begitupun dengan rumput yang telah menutupi seluruh area lapangan. Para pekerja tampak masih melakukan finishing di beberapa bagian seperti di bagian tribun penonton, atap dan area lapangan. Sementara untuk di tengah lapangan terlihat panggung untuk penutupan Pekan Olahraga Nasional ini telah dimulai didirikan. Nampak alat berat mulai melakukan pemasangan panggung pada area lapangan, di mana nanti panggungnya ini digunakan untuk penutupan PON 2024. Pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara ini menghabiskan anggaran negara atau APBN sebesar Rp587 miliar rupiah dan telah dibangun atau dibuat sesuai dengan standar FIFA. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Utama Sumut berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.